Arya Saloka sempat sebut Putri Anne bukan istrinya. Panen cipiran, wah pasti nggak mau bahas lagi. Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne seringkali diterpa isu cerai. Rumor miring tersebut muncul usai Arya Saloka disebut-sebut terlibat cinta lokasi saat bermain bersama dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Isu perceraian itu belakangan ini semakin senter usai Putri Anne melepas hijabnya. Tak hanya itu, Putri Anne baru-baru ini juga sempat menyinggung perihal selingkuhan dan pelakor. Buntut isu miring tersebut, sejumlah jejak digital perihal hubungan Arya Saloka dan Putri Anne pun kembali diungkit. Salah satu video yang muncul adalah ketika Arya Saloka secara blak-blakan tak menyebut Putri Anne sebagai istrinya. Dalam video yang beredar, Arya Saloka bersama dua pria tampak saling berbincang. Setelah itu, foto Putri Anne ditunjukkan kepada Arya Saloka dan diminta untuk menjelaskan peran sosok pada potret tersebut. Yang kedua, ungkap salah seorang pembawa acara kemudian memperlihatkan foto yang dimaksud di depan kamera. Dikutip dari unggahan akun TikTok Ensomojutek, Senin 5 Juni 2023. Melihat foto sang istri yang ditunjukkan kepadanya, Arya Saloka langsung menjawab dengan ucapan, "Wah, itu." Alih-alih menjawabnya sebagai sosok istri, Arya Saloka lebih memilih untuk menggunakan kata lain untuk mengungkapkan sosok Putri Anne di hidupnya. "Teman hidup," ucap Arya Saloka singkat sembari tersenyum kecil. Sejatinya makna dari teman hidup bisa disamakan dengan pasangan atau dalam hal ini adalah istri. Akan tetapi jawaban Arya Saloka soal sosok Putri Anne itu tetap membuatnya menjadi bulan-bulanan hingga cipiran. Terutama dari mereka yang berharap agar sang aktor bersatu dengan Amanda di dunia nyata. Sekarang ditanya coba, pasti Arya jawab, "Wah, ndak mau ngebahas lagi," komentar warganet. Harusnya jawabnya pasangan hidup jadi nggak cuma sebagai teman, ujar warganet. Dari dulu Arya jawabnya salah teman hidup. Semua temannya juga teman hidup, harusnya belahan jiwaku gitu, teman hidup hu, tutur warganet lain. Alhamdulillah, semoga teman hidup hingga ke jannah, amin ya robbal alamin. Timpal yang lainnya, mencoba untuk lebih berpikir positif akan jawaban Arya.